I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, busuk hati, Putri Sarah dituduh dengki datang bersama bapa dan ibu mertua di ABBH 35. Sebelum ini tular di media sosial video memaparkan pelakon Putri Sarah datang ke Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2023 bersama ibu Datin Fatima serta bapa mentuanya Datuk Yusof Aslam. Susulan itu ramai yang menuduh pelakon tersebut sengaja mengajak kedua-dua ibu serta bapa mentuanya bersama kerana mahu menunjuk-nunjuk kepada isteri Syamsul iaitu Ira Khazar. Tidak mendiamkan diri selepas dituduh secara tiba-tiba, Sarah tampil menjelaskan sewaktu membuat live dengan berkata Yusof Aslam turut dijemput untuk hadir ke anugerah itu. Dah sah-sah bapa mertua tu artis senior orang lama, mestilah dia dapat jemputan juga. Dalam pada itu, dia juga memberitahu bapa mertuanya menelepon untuk hadir bersama-sama selepas mengetahui Sarah tercalon dalam satu kategori anugerah itu. Sekadar info, Putri Sarah dan Syamsul Yusof sah bercerai talak satu pada bulan lalu selepas kantoi pengarah hebat tersebut berlaku curang serta mengahwini gadis bernama Ira Khazar. Sekian info hari ini. Terima kasih.